Saya rasa kalau Mas Kaisang mau turun ke Kota Depok pasti bisa membawa perubahan. Kaisang figur yang kreatif, berani, eksperimental, berani nyoba-nyoba hal baru, berani bikin terobosan. Saya rasa kalau Mas Kaisang mau turun ke Kota Depok pasti bisa membawa perubahan. Dan kelihatan kok cuman dilempar wacana aja sambutannya udah bagus banget. Berarti kan ada kejenuhan publik terhadap 20 tahun masa kepemimpinan sebelumnya. Berarti orang tuh pengen perubahan, pengen perbaikan, nggak gitu-gitu aja gitu. 20 tahun dipegang oleh partai yang sama dan nggak ada pencapaian signifikan, itu kan berarti sebuah tanda bahaya ya. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.